Ini proses ekopin yang kesekian kalinya. Jadi Wibu kalau mau coba di rumah, perhatikan caranya ya, step by step. Ya, habis ini dilipat dua. Lalu di alasin plastik. Jadi ibu, ini adalah ekopin memakai daun jati. Nah, ini daun jatinya sudah saya ambil ya. Oke, tahap selanjutnya sama. Jadi habis ini digulung. Oke, prosesnya lagi. Nah, ini meletakkan posisi daun jati. Jadi naruhnya sesuai dengan posisinya, apa mau dijadikan sebuah hijab, potter, atau yang lainnya. Jadi kita bisa atur posisinya. Oke, posisinya sama seperti tadi. Habis ini kita lipat dan dialaskan dengan plastik. Selanjutnya nanti kita gulung dan kita ikat dengan kuat. Setelah itu kita kukus selama 2 jam. Oke, step by stepnya nanti kita perlihatkan lagi. Jadi ibu-ibu kalau mau coba di rumah, simple sekali. Ini harga jualnya juga naik 2 kali lipat. Jadi hanya kalangan tertentu atau yang mengerti soal fashion dan prosesnya yang begitu lama dan nggak rumit sih, cuman lama. Dan bahannya itu, yang daun jati itu susah dicarinya, jadi agak sedikit mahal. Nah, sekarang proses melipat seperti tadi dialaskan, nanti proses penggulungan dan pengikatannya. Dan ini sekarang proses pengukusan. Jadi ibu, setelah diikat, nah diikat seperti ini, gulung, diikat, dan sekarang prosesnya pengukusan. Nah, prosesnya ini selama 2 jam. Jadi cukup lama dan menunggu kesabaran ibu-ibu atau
bapak-bapak sekalian ya. Sekarang kita tutup. Dan ini kalau bahannya masih banyak, bisa prosesnya ada lagi. Jadi kita tunggu ya. Ini penambahan lagi. Ini proses edisi terbaru tadi yang dari jam 3 dari proses penyusunan daunnya di bahan pengukusan yang memakan waktu 2 jam. Jadi ini hasilnya setelah pengukusan 2 jam dibuka dan dijemur. Prosesnya memakan waktu sekitar 2 jam lebih. Dari jam 3 sampai jam 7:30. Oke, inilah hasilnya. Ini malam saya. Supnya malam. Nah. Oke. Terima kasih ya. Sebelumnya subscribe my channel ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.